Hai guys, jadi ini video day in my life aku. Seperti biasa, setelah bangun tidur, aku sholat subuh dan rutinitas pagi aku dan keluarga kecil aku yaitu olahraga. Olahraga biasanya jogging kecil-kecilan gitu sih, sekalian nemenin anak aku Serin naik sepeda gitu. Seru banget. Nah, di pagi ini juga cuaca lagi cerah banget guys, walaupun ada sedikit mendung. Yuk, ikuti terus. Dan guys, aku paling suka banget sama rutinitas pagi ini karena selain melatih anak aku Serin untuk tidak jadi anak yang malas, di musim pandemi kayak gini itu penting banget kita untuk gerak dan gak malas untuk olahraga. Buat kalian, jaga tetap kesehatan ya. Apalagi udaranya hari itu sejuk banget guys, kan bisa lihat sendiri. Jadi nggak begitu panas karena memang ada sedikit mendung gitu, jadi betah banget buat olahraga. Guys, setelah olahraga, aku sekarang menuju ke minimarket dekat rumah aku untuk beli beberapa barang untuk sarapan pagi. Jadi biasanya tuh aku dan keluarga aku itu kalau pagi jarang banget makan nasi. Jadi kita makan yang simpel aja seperti ini. Nah, karena hari tadi buah aku juga habis, jadi aku ambil simpelnya aja. Aku beli jus ini. Jadi biasanya aku minumnya pagi itu setengah gitu aja. Menurut aku sarapan tersimpel ya kayak gini. Jadi biasanya aku tuh makan pakai roti dan ini selai, salah satu selai favoritnya Serin. Tuh, tinggal dioles-oles aja terus jadi. Oke guys, akhirnya jadi. Yuk sarapan dulu. Setelah berpanas-panasan, aduh ini udah kotor banget badan aku, jadi aku langsung aja mandi. Yang pertama yang selalu aku lakuin itu ada body scrub. Aku harus selalu men-scrub badan aku dan ini aku pakai produk dari Scott Whitening. Yang aku suka, dia tuh butirannya halus banget dan kandungannya bagus banget, ada glutathione dan vitamin E. Jadi untuk kulit sensitif aku super aman sih dan ampuh banget mengangkat dagingnya. Nah, salah satu yang sampai sekarang menjadi favorit aku guys, aku pakai shower scrubnya dari Scarlet Whitening. Dia itu bentuknya gel dan ada bulir-bulirnya. Yang bulir-bulirnya ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi sampai sekarang pun aku nggak pernah ganti. Dan ini tuh bagus banget untuk melembabkan. Kandungan vitaminnya juga bagus banget, ada glutathione dan vitamin E. Sekarang waktunya pakai body lotion. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau body lotion favorit aku itu dari Scarlet Whitening. Nah, di sini aku ada beberapa variannya, tapi sekarang aku lagi suka banget sama varian yang freshy karena wanginya bener-bener kayak fresh banget. Dia ini mirip banget baunya sama perfume-nya Jo Malone. Dan yang aku suka, cepat banget meresap, nggak lengket, langsung auto cerah. Kandungan vitaminnya juga bagus banget, ada glutathione dan vitamin E. Waktunya morning skincare. Oh ya guys, sorry banget aku tadi lupa ngasih tahu kalian. Jadi habis mandi itu aku pakai face wash. Nah, face wash yang aku pakai itu dari Hada Labo yang Goku Jun. Aku tadi lupa nunjukin, sorry. Di sini aku karena kulit aku tuh kan kering, jadi aku pakai yang versi Goku Jun. Oke
Oke guys, lanjut. Setelah itu aku pakai dari Hada Labo yang Go Gucun Premium Moisturizing Lotion karena kulit aku lagi kering gitu. Nah, setelah ini aku pakai serum favorit aku, andalan banget dari Skin Whitening yang Bradley Ever After Serum. Aku suka banget, teksturnya itu cair, dia cepat meresap dan bikin lembab, glowing, auto cerah gitu loh guys. Kan bisa coba deh. Dan di Scarlett ini serumnya tuh nggak ada wewangian yang aneh-aneh karena ini no fragrance, jadi benar-benar murni dari kandungan yang ada di serum ini. Kalian bisa lihat sendiri dong, muka aku auto lembab, glowing banget. Nah guys, lanjut aku pakai produk dari Duisel yang filtering cream. Jadi yang aku suka dia ada efek tone up-nya dan sudah ada kandungan SPF-nya. Jadi walaupun di rumah jangan lupa pakai sunscreen ya. Jadi guys, ini merupakan me time aku sama anakku Kuein. Jadi biasanya aku nemenin dia gambar karena dia akhir-akhir ini lagi seneng banget gambar. Kalian bisa lihat sendiri dong, gambarnya lucu-lucu banget. Nah sekarang si kecil udah tidur, waktunya aku untuk kerja. Biasanya aku langsung rekap orderan dan mulai packing-packing orderan karena aku selain ibu rumah tangga, aku juga punya sampingan yaitu online shop aku. Gak kerasa guys, udah gelap aja. Sekarang sudah jam 6:30 malam. Karena ini tadi dari siang itu sudah hujan deras banget, jadi auto mager. Nah karena hari ini aku gak bisa keluar dan aku gak masak, aku pesan makanan yang cepat saji aja. Jadi salah satu makanan yang favoritnya anak aku, si Serin. Kita makan dulu ya. Gak kerasa sudah jam 10 malam dan anak aku si Serin sudah tidur. Nah biasanya aku menghabiskan waktu untuk cek-cek channel YouTube aku dan aku suka banget dapat notif dari kalian, seperti kalian komen kalian, like kalian, itu bener-bener kayak mood booster banget buat aku. Dan thank you banget buat kalian selama ini mampir channel YouTube aku, selalu tonton video aku ya, aku bener-bener seneng banget dapat notif dari kalian, thank you. Hari udah semakin malam guys. Sekarang aku mau kasih lihat kalian skincare apa yang biasanya aku pakai malam. Jadi yang pertama aku pakai facial foamnya dari Axis Y. Lanjut ke lotionnya. Jadi ini hydrating lotion gitu, tonernya dari Hada Labo tapi bukan versi yang premium, yang biasa biasanya aku pakai malam. Nah, nggak lupa setelah itu aku pakai serum dari Scarlett Whitening lagi yang Bradley Ever After Serum. Aku biasanya pakai di pagi dan malam hari karena benar-benar nampol banget. Buat kalian yang pengen hasilnya cepat, kalian jangan lupa pakainya pagi dan malam ya. Lanjut ke lip sleeping mask, aku pakai dari Laneige untuk bibir aku. Nah, ini skincare malamku minus eye cream, nggak tahu kemana. Udah capek banget seharian, sekarang waktunya aku istirahat, mau tidur dulu ya guys. Good night.